皆さん、こんにちは。aku udah nomor masuk vlogger di Jepang yang paling kece. Hari ini adalah gajian aku di Naisoku. Sama sih gajian aku di restoran sabu-sabu itu juga. Cuma kalau di restoran sabu-sabu itu kan ditransfer. Nah, kalau yang Naisoku ini gajinya itu genking. Genking itu artinya kontan, tunai gitu. Maksudnya di cash, langsung cash. Genking itu cash. Sekarang aku mau ngeliatin gaji aku yang Naisoku. Cuma kerjaan Naisoku aku belum selesai. Baru dianterin nanti sore. Nanti aku liatin juga gajinya berapa. Nah, hari ini kebetulan aku lupa bikin bento buat Wakana. Sebenarnya bikin bentonya udah dari semalam. Cuma tadi pagi aku saking begadang ngerjain Naisoku, jadinya Wakana berangkat sendiri dan lupa aku ngasih bentonya. Hari ini sekarang aku mau nganterin Naisoku. Sekarang aku mau nganterin bentonya buat Wakana. Udah, aku mau siap-siap nganterin Wakana bentonya. Ini kayaknya kurang. Terus abis anterin bentonya Wakana, baru aku ngerjain lagi Naisoku. Terus aku beberes rumah dulu sebentar, lalu kita ambil gaji, oke? Nanti aku liatin intip-intip sedikit ya pabrik Naisoku aku ini di dalamnya. Soalnya pas sekarang tuh kalau misalnya aku ngambil barang itu nggak ada karyawan yang lain, jadi aku bisa lah nanti bikin video pakai handphone, ya kan? Ambil-ambil video seperti apa sih dalam pabriknya, kayak gitu. Jadi bento Wakana hari ini daging sapi sama pakai kol. Sama pakai paprika. Namanya ini apaan ya? Aku lupa lagi namanya. Ini pakai bumbu jadi sih. Soalnya ini sebenarnya tuh makannya dagingnya harusnya daging babi, cuma aku ganti daging sapi gitu. Yang penting namanya sama, cuma dagingnya aku ganti gitu. Yuk kita siap-siap yuk Onecha nganterin. Nanti aku video lagi ya, pokoknya ikutin video aku kali ini. Jangan skip videonya apalagi skip iklannya. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa juga diklik tanda loncengnya biar kalian nggak pernah ketinggalan nonton video terbaru dari aku. Ikuti aku terus. Sekarang aku mau nganterin kerjaan Naisoku aku, ada 5 kotak. Satu kotaknya 44. Tuh kakaknya suami tuh dateng. Tapi aku nggak bisa videoin ya. Sekarang aku mau nganterin Naisoku. Ada kakaknya suami. Ah, baba. Baba. Baba baru pulang sama kakaknya suami. Awas, awas sayang, awas sayang. Sayang, sayang, sayang. Coba mati, Bapak. Mati, mati. Soi nani, Bapak? Ini tuh nih, takain kan tapi kan nih. Ne ni kui de iran chu mon de. Hmm? Ichi motte shite minasu te iran ya watashi ne, renraku gomi dasu de. Gomi, kore. Neretara kyou tsukau jya. Ya kita naik jang Bapak Koko. Naruto. Ini mau tuh kasih cara iya kalau ini dulu. Ya iya ish. Oke. Enggak. Oh mau kunai.
はい。 Masukkan ini ke dalam pabrik. Masukin barang ini copot itu ke dalam lift. Oke. Lantai 2. Jadi tempat ambil barang aku ada di lantai 2. Nah, aku lewat sini pintunya. Oke, hari ini aku mau kasih tahu ke kalian gaji aku. Gaji pertama aku di Daisoku selama 1 bulan, gak sampai 1 bulan sih. Jadi kalian bisa lihat ini, aku itu baru masuk di tanggal 6. Bentar mandi mentar. Jadi aku masuk di tanggal 6 dan ada hari libur Sabtu Minggu, dan juga aku pernah bolos juga, gak pernah ngerjain tuh satu kali. Dan ini totalnya itu aku ngerjain 2992 piece, apa sih namanya, biji gitu loh, 2992 dikali gajinya tuh satu biji ini. Oke deh, satu biji ini, satu piece ini, satu barang ini 6,9 eng kalau dirupiahin. Satu biji berapa? Tunggu bentar, kalkulator, salah. Sekarang kurs tergantung kurs ya. Sekarang kurs ada 108, kita genapin aja. Ada 108,60 sebenarnya, cuma kita genapin aja ya, 6,9 dikali 108 itu sekitar, awas deh, itu 742 perak rupiah gitu, rupiahnya kalau di rupiahnya ya, jadi nggak sampai 1000. Totalnya itu 2992 barang dikali 6,90, totalnya adalah 20.645 eng. Jadi gaji aku segitu. Kita kaliin ya, digenapin aja ya. 20.645 dikali 108. 2.229.600 perak ya. Jadi sekitar 2.300 gajinya. Nah, duduk. Ini dia gajinya. Kita buka ya. Ya Allah, gaji pertama aku nih di Daisoku. Nah, besok juga kayaknya gajian aku di restoran deh. Kalau dulu aku kerja di pabrik, itu gajinya sebulan kalau di rupiah 15 juta. Itu bersih ya, belum ntar dipotong apa pajak. Kalau berarti kalau dipotong pajak itu sekitar 2 juta diambil. Jadi bersihnya itu 15 juta tuh belum itu kotornya. Bersihnya itu paling 13 juta lah nerima, karena dipotong pajak kayak gitu-gitu. Gaji aku. Ah. 20 ribu lumayan buat beli baju, kita shopping ya, Kang. Ini ininya.
koinnya. Koinnya aku entah 500 aku celengin. Ini aku biasa ngecelengin 500 yang ini kalau di rupiah sekitar 55.000 nih koin-koin ini. Nih. Ya kalau di rupiah 55.000 lah aku ngumpulin ini. Dan ini uang kerja aku. Bisa buat kita apa ya? Buat beli apa ya? Buat beli baju. Apa buat jajan doang. Segini mah sebenarnya kecil sih, tapi kita harus tetap bersyukur. Karena kan kerjanya kan santai, kapanpun aku bisa ngerjain, enggak yang enggak harus gimana-gimana. Terkadang aku malah ngerjain, ntar besok lanjut lagi kalau misalnya enggak selesai gitu. Terus kalau restoran, aku juga restoran itu aku kan gak setiap hari kerjanya cuma Sabtu Minggu, itu pasti nerima juga 25.000 atau sekitar 2.700.000 rupiah, 2.700.000 rupiah sekitar segitu. Nanti kita lihat ya gajian restoran aku berapa, aku belum tahu sih, karena kemarin tanggal merah juga aku masuk. Kalau misalnya aku kerja cuma Sabtu Minggu dalam sebulan itu kan berarti kan cuma 16 kali doang. Dan aku kerja juga cuma 4 jam ya kan. Jadi gitu deh. Lumayan. Jadi itu dia. Ya, enaknya kerja tuh di sini ya begitu. Walaupun kita ibu-ibu rumah tangga yang enggak bisa kerja karena ada anak, belum bisa kerja gitu ya, bisa ngerjain Naesoku ini. Walaupun emang kecil banget, Naesoku tuh kecil banget. Pokoknya gajinya kecil banget karena kan emang bawa ke rumah. Itu santai ngerjainnya kan. Nah tahun depan insya Allah aku bakal kerja lagi di pabrik yang aku dulu, kerja pabrik aku yang dulu. Karena ada sebenarnya kerjaan yang bareng sama Desi, cuma kan Desi cerita dia gak ada loker tempatnya. Desi pun aku yang masukin waktu itu, karena yang masukin aku dulu tuh kalau kata kita mah calo lah ya, calonnya itu nelfon aku nyariin orang yang mau kerja. Nah udah aku keinget si Desi, Desi pengen kerja aku masukin lah, tapi pabriknya beda sama yang pabrik aku dulu. Nah udah itu Desi cerita gak ada lokernya ceng, begini-gini ya enak banget deh. Nah kemarin telepon lagi tuh calonnya, gimana mau kerja lagi di mana jadinya gitu kan. Ah tempat yang kemarin aja deh, ya udah gua tungguin ya please ya. Dia sampai mohon-mohon aku kerja lagi gitu. Iya ntar dihubungin lagi kalau misalnya akarnya udah masuk sekolah kan, karena akarnya kan belum masuk sekolah. Terus aku jelasin nanti deh, aku kan mau pulang dulu ke Indonesia, nanti pulang dari Indonesia baru aku kerja, dan aku nggak akan libur libur lama gitu, karena aku rencananya tahun depan aku pulang dulu ke Indonesia 1,5 bulan atau 2 bulan paling lama. Setelah itu aku nggak akan pulang dulu ke Indonesia selama 2 tahun sampai wakana SMA baru aku pulang gitu, rencananya seperti itu. Karena aku pikir-pikir aku pulang ke Indonesia mulu kapan punya tabungan uang, jadi selama setahun nabung habis, terlalu habis gitu kan. Aku mau fokus kumpulin uang karena aku juga kan harus bayar sesuatu gitu, dan mau beli gantiin mobil mama lagi yang baru. Jadi ya udah, jadi mau palingan ajak keluarga kesini lagi, ya nggak ngajak sih maksudnya. Paling mama gitu, kalau mau ke Jepang datang, atau ada yang mau ke Jepang ayo datang kayak gitu, paling itu aja sih. Jadi mau kayak orang Indonesia yang di sini, orang-orang Indonesia di sini tuh sampai mereka tuh punya tabungan banyak karena mereka pulang 2-3 tahun sekali gitu, bahkan ada yang 5 tahun sekali. Jadi mereka tuh punya tabungan banyak lah. Kalau kayak aku, Tari, Desi gitu, mereka, aku tuh nggak pernah punya tabungan karena pulang setahun sekali itu, dan setahun sekali itu menghabiskan uang banyak banget. Karena kita pas di Indonesia kan kita mau bahagiain keluarga ya kan, mau jalan-jalan, makan tuh semua kita yang biayain gitu. Jadi bukan sekedar 10-20 juta itu habis, bahkan sampai ratusan gitu kalau setiap kalau pulang. Jadi kita kalau pulang tuh kita udah ngumpulin setahun, habis setahun habis ini gak punya. Jadi aku pikir ah yaudahlah, aku juga udah tua, gak usah pulang-pulang terus, udah fokus aja kumpulin uang, bahagiain keluarga di Indonesia, beliin sesuatu, nanti pulang kan enak kayak gitu ya. Kan bisa kan keluarga yang kesini aja kalau kangen gitu. Udah itu aja deh pokoknya. Buat kalian yang belum subscribe, yang belum di jangan lupa di subscribe, dan jangan lupa juga di klik tanda loncengnya biar kalian gak pernah ketinggalan nonton video terbaru dari aku. Jangan lupa juga follow Instagram aku di @donamuramatsu. Si akarnya berisik banget di belakang. Yaudah, bye-bye.